Joko Widodo juga hadiri puncak peringatan hari ulang tahun ke-11 Partai Hanura. Acara hari jadi Partai Hanura ini berlangsung meriah. Menjelang proses pilkada serentak dan menjelang proses pileg maupun pilpres di tahun 2019, organisasi partai politik harus solid, harus kompak. Hanura harus solid, harus kompak. Sebelum tiba di Semarang, Presiden telah melakukan kunjungan kerja di sejumlah daerah, seperti di Raja Ampat, Papua Barat, dan Pulau Dewata, Bali.